Angelina Sonda resmi keluar penjara, beri pernyataan pertama begini. Keanu Mas Said, sang anak, beri ucapan tidak terduga begini. Selamat datang di Saruni Channel. Setelah 10 tahun mendekam dalam penjara, artis dan politisi Angelina Sonda akhirnya menghirup udara bebas pada hari ini, 3 Maret 2022. Sehat, Mbak. Kabarnya gimana, Mbak? Momen Angelina Sonda keluar dari rutan Pondok Bambu ini pun disaksikan oleh banyak awak media. Angie yang sempat berpesan untuk tidak dijemput keluarga ini nampak cantik menggunakan blazer berwarna peach dan celana berwarna lilac. Dalam kesempatan ini, Angie pun menyapa awak media sekaligus mengucapkan permintaan maaf atas kesalahannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Oh, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji. Angie juga mengucapkan permintaan maaf khusus kepada orang tuanya. Ia juga sekaligus berterima kasih karena kedua orang tuanya telah merawat Keanu, anak semata wayangnya, bersama almarhum Ajie Mas Said selama ia berada dalam penjara. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah merawat Keanu. Tak hanya itu, Angie yang berlinang air mata pun mengucapkan penyesalan mendalamnya dan permintaan maafnya untuk Keanu, putranya yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan seperti sang ayah. Keanu, terima kasih kepada Keanu yang sudah kuat tangguh menjalani hari-hari tanpa orang tua. Ya, kebebasan Angelina Sonda ini tentunya merupakan kabar gembira bagi pihak keluarga, terutama sang anak Keanu Mas Said yang sudah lama berpisah dengan sang ibu. Ketika saya kabarkan ke Oma, Opa, dan adik Keanu juga, mereka senang sekali. Keanu kan ditinggal sekitar umur 2-3 tahun. Sekarang Keanu sudah 13 tahun. Tentu ini akan menjadi pertemuan yang luar biasa, kata kuasa hukum Angelina Sonda, Krisnamurti, saat ditemui di kawasan SCBD Jakarta 1 Maret 2022 kemarin. Kebahagiaan Keanu yang akan menyambut kebebasan sang ibu pun disampaikan oleh adik dari almarhum Ajie Mas Said, yaitu Muji Mas Said. Kalau Keanu sempat ngomong sama saya, "Om Muji, sebentar lagi mama bebas. I'm so happy. Aku bisa peluk mama. Aku bisa bicara sama mama." Kata Muji dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Rabu 2 Maret 2022. Buat keluarga senang, apalagi Keanu, dia butuh mamanya. Dia gak sabar ketemu mamanya, bisa curhat lagi. 10 tahun kan lama, kita pasti ada banyak cerita nanti, ungkap Muji lagi. Wah guys, kita doakan yang terbaik untuk Mbak Angie dan Keanu ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Saruni Channel.